It's not a game, it's a rich game. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up you everybody? Welcome back to my YouTube channel Anjay. Sombong amat. Nah oke okay, coy. Jadi gimana nih, gimana? Aman kan? Oke okay, jadi topik kita di video kali ini sama ya dengan judul video yang udah kalian semua baca. Yaitu untuk di video kali ini gue bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan dan juga keluhan dari kalian semua tentang fitur Emboost yang katanya sering error atau bug di Android 10. Dan untuk contoh jenis errornya di sini di tiap-tiap device-nya beda-beda ya. Ada yang errornya mulai dari ketika ada di saat pertama kali kita aktifkan Emboost-nya di aplikasi, dan ada juga di sebagian kasus Emboost-nya justru error ketika logonya udah kita export ke galeri kita. Bener kan? Nah, jadi beruntungnya kalian nemuin video yang pas untuk ngatasin masalah ini, coy. Oke, jadi gua rasa cukup basa-basinya ya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu. Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini. Karena di channel ini gua bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami. Oke, okay, kalau kalian udah selesai makan dan kalian juga udah subscribe ke channel ini, sekarang langsung aja kita masuk ke aplikasi PixelLab-nya untuk memulai tutorial ini. Nah, sebagai contoh, di sini gue bakalan import salah satu dari beberapa project logo yang ada di galeri gue ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke menu Emboost-nya. Nah, kayak gini ya. Kalian bisa lihat untuk Emboost-nya di sini error. Dan sekarang untuk ngatasinnya di sini gue biasanya pakai beberapa teknik. Yang pertama biasanya gue pakai teknik resize, yaitu dengan cara mengecilkan dan membesarkan size pada logo yang udah kita import kayak gini. Nah, ini dia. Lalu di sini untuk menghemat durasi pada videonya, kita anggap aja untuk pengaturan intensity dan yang lainnya udah kita setting, oke? Nah, sekarang coba kita export logonya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, untuk Emboost-nya masih error. Kalau gitu, sekarang kita pakai teknik yang kedua. Kita masuk lagi ke aplikasinya. Nah, jadi kita rata tengahin dulu nih untuk logonya. Perfect. Berikutnya kita duplikat logo ini dan kita rata tengahin juga. Selanjutnya, di sini kita pergi ke menu layer. Dan untuk layer yang paling bawah ini, kita bisa nonaktifkan untuk Emboost-nya. Oke, kemudian kita mark kedua layernya. Nah, kalau udah kayak gini, artinya Emboost pada logo kita udah berfungsi nih, coy. Selain itu, kalau lu ngerasa logonya kurang gede, lu juga udah bisa gedein kayak gini, coy. Ya, lu mau segede gaban juga nggak masalah, coy. Oke ya, sekarang kita bisa coba export logonya ke galeri kita lagi. Oke, ini dia, kalian bisa lihat ya. Jadi kesimpulannya, di sini untuk Emboost logonya berhasil kita atasi ya. Nah oke coy, jadi itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana cara gua dalam mengatasi Emboost error di PixelLab. Jadi yaudah, gua rasa sampai di sini aja video tutorial singkat kita kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike, lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gua rubah dalam video berikutnya. Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gua Asad pamit and see you in the next video.